Om Swastiastu. Eh, Cok, Swastiastu. Napi gatro, Cok. Sehat. Sehat. Sehat, Cok. Selamat datang. Semua, Cok. Iya, iya. Wah, luar biasa ini ya. Nah, saudara, kita lanjut di segmen terakhir ini. Jadi memang seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa penyelenggaraan Indonesia Music Expo untuk tahun 2023 ini berada di Ubud. Nah, tepatnya, ya Om Franky bekerja sama dengan bagaimana? Iya, Cok Gus, ya. Ya, ini sebenarnya memang saya kan tinggal di Ubud sudah lebih dari 10 tahun ya. Cita-cita saya adalah membuat sebuah event yang dalam tanda petik di rumah saya sendiri gitu loh. Nah, inilah kesan di samping tadi expo saya sudah jelaskan kenapa. Nah, kebetulan saya senang sekali karena ini ditempatkan di rumah saya gitu loh, di Ubud ya, di kampung saya. Nah, satu-satunya tempat yang saya pikir sangat cocok dengan Indonesian Music Expo karena kita ngomong tentang musik yang ada hubungan dengan budaya, ya adalah di sini. Ini museum budaya, walaupun museum lukisan ya, Puri lukisan yang sifatnya museum, jadi saya pikir itu langsung saya mungkin Pak ajak Cok Gus ini. Korda bagus nih bisa bercerita tentang Puri kita ini. Ini menjadi tempat event kita besok. Jadi event yang akan datang ini memang sangat terkait dengan keberadaan museum kami. Kenapa demikian? Karena museum kami ini kan mengkoleksi karya lukis, karya patung pada zamannya. Jadi pada zaman itu juga sudah ada suatu perubahan yang sangat signifikan dalam hal penciptaan karya. Jadi itu adalah oleh pengaruh dua seniman asing juga, Bonnet dan Spies. Walter Spies ya? Iya, Walter Spies. Oh, okay. Mereka membentuk suatu asosiasi pada saat itu tahun 1936 yang bernama Asosiasi Pitamaha. Jadi asosiasi ini mau merangkul semua seniman yang ada di Bali lah boleh dikatakan. Pitamaha artinya apa tuh, Cok, kalau bahasa Indonesia? Rangkaian seni yang menyeluruh. Oke. Jadi macam-macam seni. Iya. Ya. Seniman patung, lukisan, perak, termasuk juga, termasuk seni tari juga, entertainment, seperti paguyuban seni gitu kali-kali di Jawa ya. Kalau kita maha inilah menaungi mereka. Jadi pada zamannya turis-turis yang ada di Bali Hotel, satu-satunya hotel di Bali waktu itu diundang ke Ubud untuk menyaksikan semua karya seni yang ada di Ubud. Wah, jadi memang ini tempat pentas seni dan budaya. Pertemuan ya, dari pertemuan, dulu, pertemuan para seniman-seniman. Difasilitasi oleh Puri tadi. Oh, luar biasa. Itulah makanya cocok banget kan. Vibe-nya dapat. Terkait sekali. Kemudian di gedung selatan juga kita ada koleksi yang pada saat tahun 31 expo di Paris juga Paris ya ada. Karena kru dari Ubud kelihatan ya pesana untuk itu kaitannya dengan tadi yang saya bilang expo di akhir abad 19 tuh Mas Bambang yang Prancis itu tadi nah ini yang berikutnya nih tahun 30 kebetulan yang di angkut ke sana dari Bali. Waktu itu yang diangkut ke sana tuh dari Jawa gitu. Nah, nanti ke Om Franky. Jadi nanti konsepnya seperti apa? Panggungnya, stage-nya seperti apa yang? Kebetulan ini kan ada panggung yang kita bilang Candi Bentar tuh di depan. Ya namanya selalu kalau yang namanya Art Center atau Culture Center di Bali kan dia sudah ada panggungnya tuh. Karena dan panggungnya cocok banget karena besar. Karena itu kan diperuntukkan sebenarnya lebih untuk tari ya. Nah, panggung besar itu pas sekali dan udah saya nggak perlu capek-capek, orang lihat aja udah tahu ini Bali dan juga memang indah. Nanti kita kasih touch agak modern dikit lah dengan garapan lighting, dengan garapan teknologi ya. Jadi kita pengen combine, ini memang tradisi tapi tradisi yang bisa membuat orang-orang zaman sekarang pun terperangah gitu loh dengan perlengkapan artistik ya, dengan yang artistik lebih modern. Lebih modern tapi lebih menarik, ada ciri ya, enggak perlu repot-repot, hanya lampu aja sama ini tuh udah akan beda ya. Gitu. Itu ada ilmu dan seninya. Nah, itu yang mahal. Itu yang mahal. Kalau harapan dari Pak Cho apa, Pak Cho, dengan penyelenggaraan ini terhadap Puri itu apa yang ingin diharapkan dengan besok kita akan melaksanakan? Jadi harapan kami ke depan
semoga acara ini bisa berlanjut, Pak. Amin, ya. Sambungan lah. Astungkare, ya. Jadi tentu kaitannya dengan seni-seni yang ada di sekitar Ubud. Karena terus terang, pada saat ini anak-anak muda kita sudah mulai bangkit dalam hal berkesenian, terutama seni tabuhnya, ya. Jadi kami harapkan ini bisa bersinergi. Sama lain, saling isi mengisi. Jadi kita nanti bisa melihat apa yang dipertunjukkan di sini, segala seni dari di luar Nusantara. Menambah wawasan, merangsang kali ya, merangsang kita yang ada di lokal ini untuk berkembang ke depan. Kebetulan memang yang kesenian Bali, kesenian Bali yang saya tampilkan, seninya memang kayak selonding, bukan dari sini, tapi yang main grup dari sini, yang memang mereka ahli ya, gitu. Yang penting gemanya itu nanti dari Ubud kemana-mana, ke dunia lah kita, dunia. Baik. Nah, Om Franky terakhir, apa yang ingin sampaikan kepada pemirsa, kemudian harapan kita mudah-mudahan terlebih musik tradisional tadi Indonesia ini menjadi mendunia, kemudian lebih dikenal lagi, lebih maju lagi. Tapi yang paling penting bagaimana dengan generasi muda ini, supaya ini tidak hilang. Apa, Om? Ya, saya hanya mengharapkan nanti bahwa generasi muda bisa melihat bahwa musik-musik yang kita tampilkan ini dari seluruh Nusantara ini, musik-musik nanti yang akan bisa didengar melalui justru bukan panggung di Indonesia, tapi panggung dari dunia gitu loh. Mereka akan bisa lihat bagaimana musik-musik ini nanti berkiprah di dunia, karena saya kan mendatangkan para direktur festival, promotor yang punya labels untuk datang. Mereka nanti akan tujuannya mengundang grup-grup yang mereka lihat ini ke negara mereka gitu loh. Jadi kalau itu sudah diundang ke sana, itu saya sudah bisa membuktikan bahwa grup-grup musik-musik ini bukan musik-musik untuk orang tua aja gitu loh. Untuk dunia justru gitu loh. Jangan sampai kita orang Indonesia sendiri ketinggalan gitu loh. Lebih baik kita duluan mendukung sebelum orang lain. Nanti nggak lucu kalau orang lain duluan mendukung, kita baru belakangan kan malah aneh gitu loh. Itu aja harapan jadi saya. Jadi ini betul-betul etalase besok kita pajang 1, 2, 3. Benar. Ada industri, kawan-kawan datang, industri pelaku datang dari seluruh dunia. Aku suka ini, aku ini beli, beli gitu sederhananya gitu. Benar. Baik, mudah-mudahan sukses Om Franky. Iya, astungkare. Jalannya. Iya, terima kasih. Untuk kita ajak mengangkat tradisional musik lebih dunia. Iya, Mas. Matur Susma, Pak Bagus. Iya, bagus. Panitia dan ke Puri juga makin dikenal. Iya, Kompas TV Dewata terutama Matur Suksma yang luar biasa ini. Salam sehat selalu, Pak Cok, Pak. Terima kasih, Mas. Om Renggi, terima kasih. Suksma, atas waktunya. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Redaksi menyapa para narasumber. Menarik tentunya. Waktunya memang sangat singkat, tapi paling tidak mudah-mudahan ini memberikan gambaran, inspirasi, wawasan kepada kita untuk tetap melestarikan musik-musik tradisional, dan bahkan kita tingkatkan, kita memperkenalkan dengan profesional ke dunia luar yang pasarnya disebutkan tadi ada. Dan itu tentunya kalau pasar itu tersedia dan kita bisa mendapatkan ceruknya, itu bisa memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi para seniman untuk keberlangsungan musik tradisional kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Ubud, saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location untuk episode kali ini. Jangan lupa kita akan jumpa lagi minggu depan. Kita menyapa narasumber-narasumber yang lain yang tidak kalah jauh menarik dan tentunya memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Terus itu mah.